Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apakah engkau tidak mendengar tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati? Padahal mereka itu berjumlah ribuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tafsir nomor 300. Ketika kaum Bani Israel meninggalkan Mesir dan menyeberang ke Asia karena dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam ingin agar mereka memasuki tanah yang dijanjikan, tetapi mereka takut kepada kaum yang tinggal di sana dan menolak bergerak maju. Keterangan surah ke-5 ayat 25. Tafsir nomor 301. Bible mengemukakan jumlah kaum Bani Israel yang hijrah dari Mesir sebanyak 600.000. Penyelidikan Mutakhir mendukung pandangan Al-Quran bahwa mereka hanya beberapa ribu saja. Lihat pula surah ke-2 ayat 61. Tafsir nomor 302. Kaum Bani Israel meninggalkan Mesir karena untuk tinggal terus di negeri itu akan berarti kemusnahan mereka. Fir'aun telah menempuh semua jalan untuk membinasakan kaum pria mereka. Lihat pula surah ke-2 ayat ke-50. Tafsir nomor 303. Yang diisyaratkan ialah keadaan hidup tak menentu kaum Bani Israel di hutan belantara Sinai. Setelah mereka menolak untuk bertolak bersama Nabi Musa alaihissalam ke Kanaan, sehingga mereka binasa di hutan belantara itu, dan bangkitlah suatu angkatan baru yang diisi oleh semangat kehidupan baru, bertolak ke tanah yang dijanjikan di bawah pimpinan Jusak. Di tempat lain Al-Quran mengatakan, kemudian kami membangkitkan kamu sesudah kematianmu. Keterangan surah ke-2 ayat 57. Catatan kaki, dalam ayat ini pun mutu atau matilah maksudnya bukan jasmaninya yang mati, karena bunuh diri itu diharamkan. Al-Quran dengan jelas berkali-kali menyatakan bahwa orang yang telah satu kali meninggal tidak akan dapat kembali ke dunia. Maksud dari perkataan mutu atau matilah adalah mematikan hawa nafsu yang condong kepada keburukan. Sebagaimana perkataan para sufi, mutu qobla anta mutu, matilah kamu sebelum kematianmu tiba.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tafsir nomor 304. Seruan itu ditujukan kepada kaum muslimin. Kepada mereka itu dikatakan bahwa suatu kaum yang tidak membuang rasa takut mati dan tidak bersedia mengorbankan segalanya untuk keutuhan dan kemuliaan bangsa, maka kaum itu tidak berhak hidup. Itulah rahasia kemajuan nasional yang ditanamkan dan berulang-ulang diajarkan oleh Al-Quran. Man zallazi yuqridu allaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kasirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman suatu yang baik kepada Allah agar dia nanti melipat gandakannya baginya berlipat ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Tafsir nomor 305. Al-Quran membicarakan perihal membelanjakan uang di jalan Allah sebagai pemberian pinjaman kepadanya, dengan pengertian bahwa uang yang dibelanjakan untuk meningkatkan perjuangan suci tidak boleh dipandang sebagai uang yang dihamburkan dengan sia-sia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri.